sedikit. Jadi setelah dibacakan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawaha lantunan daripada kasidah Bismillahirrahmanirrahim. Atana المشركين مضاجع لذي كرة يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين مؤيا بظهور النبي أحمد يا هنانا itu. Allah, itulah gara-gara karena bodoh, tak pernah mengaji, tak pernah tahu, mudah terperangkap. Jadi Abdullah bin Rawaha ini penyair, maka syair burdah, kah syair mana satu, kah belum lantunkan seperti orang baca Quran. Abang maulidu al-tiqi unsurhi. Kan lebih kurangnya bunyinya innalladzina amanu wa amilussolihati kanat lahum, itu ayat. Setelah beliau bacakan beberapa kasidah tadi itu, apa kata istri beliau? Aku beriman, percaya dengan Al-Qur'an, dan aku mendustakan penyaksian mata aku sendiri. Selamatlah. Jadi ada pisau. Kalau tidak kena tikam sama istri, tapi kena berani membaca ayat dalam keadaan junub, bukan ayat yang dibaca, itu kasidah. Ya hanana, ya hanana. Tapi lagunya lagu Al-Quran. Akhirnya kata beliau, aku dustakan mataku pada mata ini nampak betul. Macam mana tak nampak suami duduk atas belakang perempuan tadi itu. Didustakan pandangan mata melihat. Kenapa? Karena percaya dengan Allah dan juga karena percaya dengan suami yang setia adzan. Hadza wabillahi taufiq. Nanti ada soalan silakan. Bismillahirrahmanirrahim.